Tuh, kita lihat kapal pontong, tapi enggak ada kapal pontong di sini, guys. Enggak ada kapal pontong. Ya, kayak kita. Kita. Lo bisa lo dia. Isi Mbak, pesanannya 5 porsi ya. Iya. Ini nasinya udah aku ambilkan sebelumnya. Welcome to my channel Asrinda Basri bersama saya Asrinda Basri. Di tempatmu apa namanya, guys? Kalau di tempatku namanya Pelok, guys. Di tempat kalian apa? Guys, hari ini Asri ada di Balikpapan. Ini yang part 2 liburan bersama keluarga sebelum balik ke Jakarta. Jadi kita ada di pantai apa nih? Aduh. Pak, pantai apa, Pak? Kilang. Tahu aja Kilang, guys. Apa tadi? Pantai Kilang yang ada di Balikpapan. Let's go, kita lihat keseruan kita hari ini. Ini kameramen tadi dia nggak mau megangkan ya, guys ya. Nah, itu bapak mamaku, guys. Tuh, dia jalan. Ini rame banget ya, guys ya. Kalau di tempatku namanya Pelok, guys. Di tempat kalian apa? Guys, hari ini kita mau beli tiket dulu. Dapat tiketnya 10.000 ya, guys ya, karena kita beli 5 jadi 50.000. Oh, ini mirip kayak di Bali ya, guys ya, ternyata mirip banget. Kita cari tempat dulu buat nyantai-nyantai bersama keluarga, guys. Ini rame banget loh, sumpah. Kalian harus tahu ini rame banget, dan sini harus pakai masker ya, karena memang posisinya takut corona. Pantai, salah satu pantai terkenal di Balikpapan, guys. Sekarang kita ketemu sama kakak siapa nih? Baby. Apa? Baby Alisa. Daddy. Baby. Oh, Baby kok. Daddy. Baby. Baby. Ya. Oh, Baby. Tuli banget emang aku. Nah, guys, kita mau cari ditemani sama kakak Baby ya, guys. Guys, jadi pantainya itu mirip banget kayak di Muara Bada kemarin, tapi ini posisinya agak ke kota-kotaan posisinya, guys, sama kayak di Bali, mirip banget. Dan di sini banyak banget orang-orangnya tuh. Ramai banget. Untung aku pakai boot nih, jadi aman, guys. Tuh, kita lihat kapal pontong, tapi enggak ada kapal pontong di sini, guys. Enggak ada kapal pontong. Kita lagi jalan-jalan ke pantai, walaupun kita mau pulang ya sekali-sekali ya, cari ya, liburan sama keluarga, guys. Maksudnya ke pantai. Kemarin ada sih di pantai Muara Bada, sekarang kita di Balikpapan, guys. Kapal pontong sekarang udah ada di Balikpapan, makanya kita mau bikin konten dulu, mau bikin TikTok. Guys, kita mau naik lewat apa? Biasanya pakai kayak? Iya, kayak kita. Lo bisa lo dia. Hari ini kita mau makan di Balikpapan. Katanya ini Toran ini adalah tempat di mana ada siput terkenal ya, banyak ikan-ikan siput kayak cumi apa ya? Iya, Mbak ya? Banyak ya? Banyak nih, guys. Kita mau pesan dulu. Kalau rekomendasi apa, Mbak, di sini? Ikan bakar ya? Bentar, guys. Ini kita pilih dulu. Sari. Wih, gila sih. Lihat. Sari. Iya. Ngeri. Satu pitung dulu. Bukunya satu aja ya, Kak? Iya, lagi dipakai kan. Oh, iya. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa, Kak. Dia enggak ada cap kangkung pedas. Apa? Cap kangkung pedas. Cap kangkung pedasnya berapa? Satu aja. Satu aja, satu. Cap kangkung belacan, Kak. Belacan. Yang ini yang pedas.
belacan aja yang ini, belacan nih yang paling yang kita sering nganu. Oh ya udah, belacan aja Pak. Jangan belacan. Terasi. Iya. Masuk anak orang. Ini ada nasi goreng. Ada nasi goreng. Ada nasi goreng apa? Jawa, seafood. Hah? Nasi goreng Jawa, nasi goreng ayam, goreng ayam. Ayam aja, ayam. Ayam aja. Ayam. Nasi goreng ayam ya? Iya. Berapa satu? Satu. Coba lihat dulu. Sini aku yang pilih. Korek. Iya, ini iya tanya dulu. Maksudnya ikannya ini berapa kilo Kak atau apa? Kalau ikan oh, pilih sendiri. Iya. Lama enggak? Oh, sama kayak di Jakarta sih. Lama. Apanya? Masak. Kalau ikan tergantung ikannya, Pak. Mana pilih buat kita, Bro? Ayo. Ayo Kak, kita pergi pilih. Guys, kita mau pilih ikan dulu. Kita mau milih dulu. Bawa aja tuh nih, sampai lihat. Op. Ini Mbak, pesanannya 5 porsi ya? Iya. Ini nasinya udah aku ambilkan ke gunung. Terus tuh ikannya masih ditunggu ya, Mbak? Iya. Tunggu dulu. Itu katanya sayur asamnya ngambil sendiri. Ayo ngambil ya sini, gratis loh. Nanti aja belum juga. Nggak masuk kuanunya tuh sambelnya habis nanti ya. Iya. Lama lagi nunggunya lagi. Jadi bapakku pesan apa tadi Pak? Terak bulu kecap. Terus tuh aku pesen cumi-cumi hitam. Jadi cuminya tuh kayak gini. Ini cumi-cumi hitam. Terus kita juga ada pesan ini apa sih? Kol goreng. Ada kecap, ada kangkung apa? Belacan, ada nasi, ada sambelnya ada 3 macam, dabu-dabu, mangga sama dengan sambel terasi. Tadi pesan kakap sama mamaku kakap, ini kakap. Nah, ya pokoknya itulah. Gimana rasanya? Belum dicoba. Oh, belum coba ya, let's go. Langsung aja dicoba ya. Gimana, Pak? Manis ya? Oh my god, ini andalan aku nih. Andalan kamu ya? Iya, thank you. Thank you. Aku juga pengen. Ini kangkung belacan. Soalnya kita ini kan sukanya makan kangkung, guys. Jadi kita harus makan kangkung juga sekarang. Nah, Rapli apa nasi goreng? Oh iya, Rapli nasi goreng, guys. Tapi dia tuh adikku tuh agak susah makannya karena enggak tahu juga. Ini Rapli, sorry. Aku fokus nganuin nasi aku, guys. Ini Rapli itu memang agak sulit makan, jadi kita pesankan, kadang juga dia gak mau makan. Kalau itu mamaku pesan sama kakakku kakap, jadi kakap itu makanan terbaru, guys. Enak ya, langsung aja kita makan, let's go. Makasih banyak yang ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga kita bakal ketemu lagi. Mungkin aku lama lagi ketemu sama orang tuaku, guys. Mungkin
setahun atau 6 bulan. Pokoknya makasih. Oh ya, by the way, aku lagi makan di Toran ini ya. Ini kalau kalian mau kesini kesini aja, tapi aku udah di endorse nih. Tapi aku kalau kalian nanya-nanya, kak makan di mana sih putnya, di Torani ya guys ya, langsung aja ke sana. Terus tuh buat kalian jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube-nya Kak Asri. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.